Bros, bertemu lagi dengan saya Indri. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat cheesecake anti gagal di rumah. Nah, sebenarnya buat cheesecake itu mudah loh, social lovers, asal tahu tips dan triknya. Yuk, kalau yang penasaran, langsung aja kita simak tips trik berikut ini. Yang pertama, mixer adonan dengan waktu yang tepat. Menggunakan mixer terlalu lama atau terlalu cepat memberikan akses udara untuk masuk ke adonan. Jika terlalu banyak udara masuk pada adonan, hal tersebut bisa menyebabkan retakan pada kue ketika sudah jadi. Yang kedua, gunakan cream cheese suhu ruang. Cream cheese dengan suhu ruang akan tercampur rata dengan bahan kue lainnya. Jadi pastikan memakai cream cheese suhu ruang. Jika disimpan di kulkas, biarkan dulu hingga suhu ruang baru digunakan atau dicampur dengan adonan lainnya. Nah, sekarang social lovers sudah tahu kan bagaimana tips membuat cheesecake anti gagal di rumah. Langsung aja dipraktekkan ya untuk orang-orang tersayang. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap. Sampai bertemu di tips-tips berikutnya. Bye-bye!